prioritas deh. Enggak. Aneh banget. Buat jajan. Buat jajan? Buat sekolah. Aneh, kamu tuh aneh banget. Enggak boleh masuk. Eh, iya. Apa sih sama papa? Hah? Padahal kan? Aku mau keturun! Aku suka juga sama papa. Apa aja? Kok enak? Aku dikerjain. Sekarang kerjain balik. Rafathar sama Gigi gua kerjain balik. Tolong dong sayang. Aku minta maaf. Kan aku kan kemarin tuh... maafin papa ya. Maafin papa, ah. Papa benar-benar nggak sengaja. Kan beli mobilnya buat kita semuanya. Maafin papa ya. Kan papa beli mobilnya buat kita semua. Maafin papa ya. Maafin papa. Kalau kan nggak gara-gara itu. Ah, tolonglah. Bilangin mama minta maaf papanya. Tolonglah. Tolonglah, kak. Tolonglah. Ma. Kesan. Ih, denger deh. Dia tuh ngomongin aku. Dia udah mainin ke Fortnite. Maafin papa ya. Nggak mau maafin papa. Kalau nggak maafin papa, nggak main Mobile Legends malam. Main Mobile Legends nggak mau papa. Nggak. Iya, main Fortnite kan. Yang game kan. Yang tembak-tembak kan. Kalau orangnya mati, kita ambil pistolnya. Ya main game terus ya. Ya. Ma. Ah, Rika mana? Kamu siap-siap barang saya dong, tolong semuanya. Apa tadi ke mama ya? Pakai koper. Kamu ke mana sih, Seng? Udah, aku mau ke rumah mama dulu aja deh kalau kayak gitu. Mama siapa? Mama Rita. Iya. Ah, maksudnya gimana, sayang? Mama Rita dulu aja deh, kita ke rumah mama Rita dulu ya. Sayang, maksudnya gimana sih? Boleh aku mau ngapain? Oh, nginep ke sana beberapa hari. Terus maksudnya? Ya udah. Amira mau ikut siapa? Mau ikut Rafi atau mau ikut aku? Hah? Ada apa? Ada apa? Ya, aku mau pergi ke rumah mama aja. Terus saya maksudnya apa sih? Aku udah kesel udah enggak tahan. Tuh. Mbak emang ada apaan sih? Kenapa sih? Ah, ada apa? Ini kok jadi kayak begini enggak, sih? Enggak kenapa, ada apaan? Apa-apa sih, Bang? Maksudnya apa sih, Seng? Apa aja sih, Bos? Pak, Mbak Gigi. Ini maksudnya apa, Pak? Pak. Mbak, Fathar, nggak ngapain sampai kayak gitu Mbak Gigi, ah. Gue juga nggak tahu, nggak pasti kan ada asal muasalnya Mbak Gigi bisa begitu. Mbak Gigi kan orangnya paling sabar, nggak pernah marah-marah. Saya, ya udah biasa aja nentaknya, jangan gitu-gitu ngomongnya, kan Mbak Gigi. Ngapain sih? Kalau gue koper ngapain? Iya udah jangan pegang aku. Rafathar, kasih tahu mama nih, Rafathar. Rafathar, Mbak ini benernya aku mau nyiapin koper. Iya. Iya. Ini gimana mama mau pergi, ah? Ma, bener dong sayang, ya, kamu mau kemana? Kamu mau kemana? Aku tuh lagi kesel, udah sana, jangan-jangan deket-deket aku, sana. Hah? Itu koper buat apa tuh? Oh itu ibu katanya. Ya aku mau nganterin Mbak Gigi, Mbak Gigi mau kemana? Lalu mau ikut siapa? Ya aku nganterin Mbak Gigi lah. Kamu ikut siapa? Ya mau nganterin ibu juga. Kamu ikut siapa? Semuanya mau ikut siapa? Mama. Nggak ada mau ikut papa? Mama. Sayang, kamu mau bercandain aku ya? Sayang, nggak cuma gara-gara uang tabungannya kamu begini sih? Ini jangan bercanda sih, aku juga kesel. Sayang, ini gimana sih? Aku udah bilang, makanya aku tuh gak suka beli-beli mobil lagi, ngapain kamu? Udah gitu pakai tabungannya Rafathar lagi. Oh, makanya. Ini gimana ini? Ini obat-obatannya, terus baju-bajunya.
Enggak, kita ke hotel aja ya, Mbak. Kita nginep di hotel aja lah. Sayang, ini maksudnya gimana sih? Aduh. Sudah siap rumahnya semuanya, yuk. Sayang. Aduh. Yuk. Sayang. Ayo, maling nyuruh hotel. Ayo, kita ke mobil, yuk. Ayo, ke mobil. Sayang, mau kemana? Jain. Mau aku aja kali ya. Gue kan niatnya cuma ngeprank buat lucu-lucuan doang. Sebenarnya sayang, sebenarnya aku tuh. Udah deh. Aduh. Ah, ibu dibawa kemana? Ibu. Hah, ini punya ibu? Iya. Aduh, mau dibawa semua? Dibawa semua, ah. Aduh. Ini bener apa? Ya Allah. Enggak, emang kagak sih ada apa? Gimana ya? Gue ngaku aja tuh gimana nih? Aduh. Aku niatnya tadi cuma bercanda, kenapa jadi kayak begini ya? Semuanya lagi dibawa lagi. Sayang, jangan dong sayang. Aduh, kok jadi heboh begini sih? Sayang, jangan dong. Sebenarnya. Dengerin dulu penjelasan aku. Sayang. Aduh, mau ngomong gak ya? Sayang, aku mau ngomong. Ya Allah, niatnya gue cuma bercanda. Angkat nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ma, itu... Iya, Ma. Iya, ada apa sih? Itu Rafathar sama Gigi ke situ nggak, Ma? Udah nelpon Mama nggak? Nggak tahu, tadi bawa koper ke situ. Hah? Iya. Kok bisa? Nggak tahu, tadi bawa koper ke situ. Kenapa kamu berantem? Bukan, sebenarnya tadi aku tuh cuma mau ngomong. Sebenarnya aku nge-prank doang, tapi dia bener-bener marah. Jadinya dia pikir, aku tadi belum sempat ngaku itu prank sih. Udah pergi lagi bawa koper, bawa mobil. Ya udah coba Mama kasih tahu deh, Ma, ini aku telepon enggak diangkat-angkat sama Gigi. Maksudnya aku jadi ya, Ma, udah enggak diangkat. Ya. Ya udah bilangin aja aku nyesel gitu enggak prank-prank lagi deh gara-gara bilang uang tabungannya Rafathar aku pakai buat beli mobilnya Andre, dia marah-marah. Ya, Ma, makasih. Terima kasih, Ma, makasih. Duh, gimana ya? Siap-siap aja, gua ambil mobil ibu di belakang. Ayo cepetan, kita kejar si Gigi sama Rafathar. Ayo, kita. Gimana dong gua ditinggalin sendiri? Gua ditinggalin, lu gara-garanya lu ngapain ya, gua jadi kena nih. Motor aja biar cepet, ah. Motor. Ah, masker, ah. Hah? Masker. Masker di mana? Di kamar, biasanya. Oh, kamar lagi harus pakai masker. Lu siapin helm. Semua. Gua ambil masker deh. Apa lagi? Gua gak mau lagi deh. Ngeprank. Dia ribet urusannya. Gimana beneran lah. Wow. Rafathar lagi gini parah lagi. Ayo ambil masker, habis itu kita jalan. Ya gua lagi pusing. Lah. Menjagamu berdua kita lewati.